Minasa sekarang saya sedang berada di pusat kota Tomohon dan di belakang saya itu adalah uh, Grand Central sekarang dulunya adalah bioskop Sonya yang punya sejarah sejak tahun 1950 Bagi orang-orang Tomohon kelahiran tahun 1960-an sampai tahun 1990-an awal pasti mengenal bioskop Sonya. Tempat hiburan untuk menonton film-film layar lebar Indonesia, Mandarin, India dan film-film barat. Saya sendiri yang datang ke Tomohon tahun 1998 masih sempat menonton di bioskop ini bersama teman-teman kuliah sebelum semua berubah seiring perubahan teknologi perfilman. Bioskop Sonya ini sebenarnya sudah berdiri tahun 1950. Namanya diambil dari salah satu anak perempuan keluarga pemilik bioskop ini, yaitu Sonya Tular. Ia menikah dengan salah satu personil Kusplus, yaitu Yoko Kuswoyo. Tapi naas, Sonya sendiri meninggal dunia dalam suatu kecelakaan pada Desember 1975. Lagu berjudul Sonya diciptakan oleh Yoko Kuswoyo dan dirilis tahun 1971 untuk kekasih hatinya, Sonya Tular. Selain menjadi pusat keramaian mulai sore hari hingga malam, bioskop Sonya punya sejarah terkait dengan permesta. Tanggal 13 April 1958, bioskop Sonya menjadi tempat pertemuan antara para petinggi permesta, yaitu Alex Kawilarang, Vence Sumual, Yop Waro, dan DJ Somba, serta para simpatisan pejuang permesta di Tomohon dan Minahasa pada umumnya. Berita Buletin Jabatan Kawanua Februari 1968 menyebutkan bahwa di bioskop Sonya ini dilangsungkan halal bihalal. Acara ini dilaksanakan oleh umat Islam dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Bioskop Sonya berperan juga dalam hal jembatan budaya populer global dan lokal bagi anak-anak muda Tomohon, tapi juga Minahasa, karena di kota ini berdiri beberapa SMA dan perguruan tinggi. Bioskop ini menjadi tempat bagi para siswa dan mahasiswa ukit untuk refreshing. Pil M. Sulu dalam bukunya Permesa Jejak-Jejak Pengembaraan menuliskan di tahun 1957 sebelum pergolakan anak-anak muda menikmati hidupnya dengan dansa, musik, dan menonton film-film barat di bioskop-bioskop. Salah satunya adalah bioskop Sonya. Sejak berdiri di tahun 1950, Letak bioskop Sonya berada di pusat kota Tomohon, depan jalan raya. Di seberangnya pompa bensin, yang juga pemiliknya adalah keluarga Tular, yang adalah pemilik bioskop Sonya. Kira-kira pada akhir tahun 1990-an atau awal tahun 2000-an, seiring perkembangan teknologi perfilman adalah masa akhir dari bioskop Sonya. Hampir bersamaan dengan terbakarnya lain Grand Central lama tidak jauh dari bioskop ini. Swalayan ini yang kemudian pindah ke lahan dan gedung Bioskop Sonya. Bangunan utama Bioskop Sonya masih berdiri. Hanya bagian interior dan eksteriornya yang direnovasi menyesuaikan dengan tampilan bangunan Swalayan. Bahkan plang nama Sonya dan bagian khas atas depan gedung masih ada, tidak berubah. Minahasa, demikian kisah mengenai bioskop Sonya, bioskop legendaris Tomohon yang kini bangunannya sudah berubah bentuk dan fungsi. Saya Deni Pinontoan.